Guys, hari ini aku mau sarapan entok. Nah, kali ini aku berada di entok goreng Pak Badi. Tepatnya di Pasuruan Lor, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Seperti namanya, warung entok Pak Badi. Warung entok ini hanya menyediakan menu entok. Ada tiga menu entok di sini. Entok goreng, entok tongseng, dan entok bumbu sate. Nah, seperti inilah penampakan tongseng dan entok bumbu satenya. Untuk nasinya, kita bisa ambil sendiri sepuasnya. Penampakan tongsengnya, daging entoknya banyak, empuk. Sayurannya pun beragam, ada tomat, kol, daun bawang. Kuah tongseng entoknya mantap, dan bumbunya pun meresap. Satu porsi nasi dan tongseng dibanderol dengan harga Rp35.000. Selain tongseng, ada juga entok goreng. Tapi kali ini aku pesan yang entok bumbu sate. Untuk penampakan entok bumbu satenya seperti ini. Nah, ini entoknya, dagingnya lumayan banyak. Bumbu kecap sate seperti biasa dengan irisan cabai dan bawang merah dan juga merica. Dagingnya banyak dan empuk, tidak alot. Untuk rasanya pas dan menurutku enak. Untuk satu porsi entok bumbu sate dan nasi dibanderol dengan harga Rp30.000. Selain rasanya yang enak, tempatnya pun bersih dan juga nyaman. Lokasinya berada di dalam gang. Jadi teman-teman kalau yang pakai mobil bisa parkir di luar dulu, kemudian masuk melalui gang dengan jalan kaki. Hanya berjarak kurang lebih 100 meter. Nah, untuk saran saya kalau mau ke sini jangan pas jam makan siang ya, karena pasti rame banget. Heran karena entok Badi ini sudah terkenal dan sudah berdiri sejak lama. Untuk menikmati sajian entoknya disediakan sambal yang bisa kita ambil sesuka hati. Oke teman-teman, aku pamit dulu mau lanjut makan. Terima kasih telah menyaksikan dan assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, subscribe ya. Sama ada bini traktir anak baru.